Siap-siap ketiban rezeki. Inilah 5 zodiak yang punya keberuntungan di bulan Agustus. Bulan Agustus akan membawa keberuntungan bagi beberapa zodiak. Menurut ilmu astrologi, seluruh zodiak di bulan ini akan mendapat energi dari pergerakan planet Venus dan musim zodiak Leo. Adanya gerhana bulan total, Blood Moon, pada tanggal 28 Juli tahun 2018 lalu juga turut memengaruhi energi tiap-tiap zodiak. Namun di antara semua zodiak, ada 5 zodiak yang paling beruntung dan banyak rezeki di bulan Agustus. Dilansir dari Zodiak ID, inilah 5 zodiak yang punya keberuntungan di bulan Agustus. 1. Aries. Aries mendapat banyak energi positif bulan ini. Anda akan berseri-seri dan mendapat banyak keberuntungan. Bagi Aries, bulan ini adalah waktu yang tepat untuk memulai hubungan baru dengan seseorang dan melangkah lebih serius lagi. Tak hanya soal asmara, perkara karir Aries juga akan menanjak. Bulan ini mungkin Anda akan mendapat pekerjaan impian atau kepastian posisi di tempat kerja Anda sekarang. Jika Anda bisa memadukan kemampuan, kreativitas, dan berani mengambil peluang baru, maka bulan ini Anda bisa mencapai potensi tertinggi Anda. 2. Taurus. Bulan ini, Taurus akan menjadi pusat perhatian karena seolah-olah semua hal akan berjalan lancar untuk Anda. Anda akan mendapat tambahan rezeki dan pekerjaan. Anda juga akan selesai dengan baik. Untuk urusan asmara, sebaiknya Anda memutuskan apakah akan melanjutkan komitmen Anda atau menyudahinya. Bagi Taurus yang belum memiliki pasangan, tak usah khawatir karena Anda akan menemukan cinta muncul di tempat-tempat tak terduga. Mungkin sudah saatnya Anda membuka hati untuk kisah cinta yang baru. 3. Virgo. Bulan ini, bisa dibilang Virgo yang paling beruntung dari semua zodiak. Anda akan mendapat rezeki, dan keuangan Anda akan membaik bulan ini seperti yang telah Anda harapkan. Anda juga terkenal punya intuisi yang baik, dan Anda sebaiknya mempercayainya. Lakukan apa yang menurut hati Anda benar dan jangan lakukan kegiatan apapun yang Anda ragukan. Anda akan merasa sangat nyaman menjadi diri sendiri dan termotivasi untuk beraktivitas. Virgo juga akan merasakan romantisme dengan pasangannya. 4. Gemini. Gemini akan mendapat banyak energi cinta dari pergerakan Venus, jadi penting untuk berhati-hati. Di satu sisi, Gemini beruntung karena dengan mudah bisa membuat lawan jenisnya jatuh cinta dengan cepat. Tapi Anda tipe orang pemilih dan genit, jadi sebaiknya batasi diri Anda. Selain itu, bulan sebelumnya Gemini mengalami saat buruk dengan perasaan yang tak menentu. Tapi bulan ini Gemini akan berada di saat terbaiknya. Anda juga akan beruntung jika mulai berbisnis. Meski karir dan pekerjaan Anda juga tidak mengalami masalah. 5. Cancer. Bulan ini adalah saat yang tepat untuk memperbaiki keuangan Anda karena Anda akan mendapat tambahan aliran dana. Rezeki Anda akan berada di titik baik bulan ini dan begitu pula dengan pekerjaan Anda. Harus diingat, Anda tidak boleh boros dan menghamburkan terlalu banyak uang. Sebaiknya, Anda mulai menabung juga. Anda akan lebih banyak membutuhkan bantuan dari sahabat Anda, tapi mereka juga akan selalu ada. Hubungan dengan pasangan Anda mungkin akan sedikit bermasalah bulan ini. Tapi tenang saja, semua itu akan membaik di akhir bulan. Sekian prediksi mingguan. Untuk Zodiak, jangan lupa klik subscribe dan juga like. Dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih.